Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi di channel mainin kita ya guys. Oke, video kali ini kita akan unboxing lagi guys. Unboxing mainan robot. Setelah kemarin unboxing si Mixmaster, atau si mainan mobil molen atau semen guys. Kita akan coba unboxing lagi yang ini guys. Si scavenger Decepticon Construction from the generation 1. Dapat lagi yang kayak gini ya guys. Dapat lagi yang kayak gini guys. Mantap nih. Benar harus jadi koleksi nih karena jadi si mainan ini kalau misalkan kita beli biasanya di bagian kasir. Soalnya kan ini dicantelin. Ini disimpan di bagian depan, pokoknya kayak model Hot Wheels kan gitu guys. Digantung-gantungin gitu di displaynya. Harganya cuma 45.000. Kalau misalkan online sih agak susah ya guys. Tapi kalian bisa coba aja guys. Berhubung ini kan ada si ininya apa di medsosnya nih ada nih. Bisa kalian cari aja guys atau DM langsung sama dianya. Oke, kita langsung aja guys. Ini udah dibuka sih kemarin karena udah sempat dibikin kontennya dan entah kenapa si harddisknya jadi error guys, jadi hampir semua filenya udah hilang guys. Tapi belum dicoba ke tukang servis ya, mudah-mudahan sih masih bisa biar video yang lainnya masih bisa keambil gitu. Ini kita lihat guys, ada guide-nya lagi nih. Jadi nggak ada perubahan, si guide-nya masih tetap sama, nggak sesuai sama isinya guys. Scavenger Generation 1 Contraction, bukannya hampir mirip semua ya. Metal guys, metal. Ini kalau misalkan dari Mika ini kayaknya keren ya. Jadi nggak hitam gini nih. Dari Mika jadi kayak full detailnya guys. Kalau ini sih plastik ya. Plastik nih. Bagian-bagian ini hampir sama banget sama yang sebelumnya. Dari tingginya juga sama guys. Kakinya jadi ini dikombin sama plastik juga guys. Dibaut, sistem baut. Sih kalau misalkan jadi robot gini belakangnya jelek ya, bolong. Tapi kalau udah jadi mobilnya udah dirubah jadi berbeda karakternya guys, jadi berubah banget karakternya. Kita coba langsung ganti guys. Langsung coba di bagian wadahnya. Ini tangannya guys, tangannya hampir sama semua nih, sama semua. Kita lipat dulu. Dalam bagian kakinya pengujinya juga guys, ini masuk ke sini.
Okay, satu lagi. Mantap. Tinggal ini naikin lagi. Naikin dulu guys, ini guys. Jadi biar pengaitnya ada pengaruk. Oke, udah masuk guys, tinggal dimasukkan sini. Ini ada lubangnya juga nih. Buh, mantap guys, bener kan? Kalau jadi koleksi ini bagus banget nih, karena nih orang tuh gak bakal ngira ini ada sebuah robot guys. Simpen di kayak di rak itu guys, rak kayu kan biasanya kalau misalkan si Hot Wheels juga sama ya. Ini kalau misalkan dijejerin gitu di rak kayunya, ini keren banget nih. Si tamu nggak bakal nyangka ini kalau misalkan ini mainan robot ya. 2-in-1 keren ya guys, harganya cuma 45.000. Kalian bisa cari, biasanya sih di tempat grosiran gitu guys, mainan grosiran. Soalnya ini saya dapetnya juga kebetulan udah banyak nih, pada beberapa biji, cuman memang nggak semua karakter dapat guys. Ini yang belum tuh si bulldozer ini sama si mobil dump truck ini. Si bucket head. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan menyimak atau support mainan mobil channelnya mainan kita guys. Buat kalian yang belum subscribe, kita jumpa lagi di video selanjutnya guys. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari mainan kita ya guys. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.